Sebabkan ramai lagi yang tak tahu cara keluarkan benang bawah ke atas. So make sure korang tonton video ni sampai habis. Setiap kali kita nak jahit, make sure kita pasang benang atas dan kita pasang benang bawah. Dan benang bawah ni hendaklah dikeluarkan melalui lubang ni ke atas. So first kali apa yang kita perlu buat ialah masukkan sahaja bobin ni ke dalam tempat bobin. Tak kisah dia punya arah benang tu arah lawan jam ataupun arah clockwise. So kita letak sahaja macam ni. Lepas tu kita tarik lebihkan macam ni. Make sure tangan kiri kita, kita pegang benang atas dan benang bawah ni kita lebihkan macam ni. Nak lebih nampak, saya gunakan tapak dahulu. So korang boleh nampak lah benang tu keluar melalui celah ni ke atas. Okay, first kali tangan kiri kita pegang benang atas. Lepas tu tangan kanan kita, kita pulas handwheel menghadap ke arah kita. Okay, so kita pulas lagi, pulas sahaja sampai kita nampak benang ni. Ni benang atas ya, dia lalu atas sekoci. Kita pulas lagi, pulas sahaja, nampak tak? Kat sini, benang bawah ni yang sekoci tadi, benang pada sekoci tadi, dia dah naik ke atas. So kita tolak sahaja ke tepi macam ni, dah keluar. So dah siap untuk kita set up benang bawah. Tutup sahaja penutup ni, dah siap. Okay, boleh pasang balik tapak ni dan boleh teruskan menjahit. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share, komen dan follow ibu sekali supaya orang lain pun boleh belajar cara untuk pasang benang bawah.